Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan saya Ahmad Rizal. Sekarang saya lagi dalam perjalanan OTW ke Batalion Infanteri 9 Marinir. Kebetulan dalam perjalanan sedikit terhambat karena ada di daerah, khususnya daerah Matang Liang, terjadi longsor yang cukup hebat. Sisi tebing kanan atau kiri terjadi longsor sehingga menghambat perjalanan. Harus dievakuasi, harus dikeruk kembali oleh alat berat supaya kendaraan dari sektor bawah ataupun atas bisa melewati. Sekarang sudah dalam tahap proses pembersihan material lumpur, kerikil batu dan sebagainya. Sedangkan saya ada di tempat banjir yang cukup deras melalui kebun-kebun penduduk. Nah, inilah ada yang di belakang saya. Ini sering terjadi setiap hujan deras, terutama pada kejadian-kejadian malam hari yang cukup merepotkan, karena di pagi hari khususnya kendaraan lalu lintas otomatis terputus. Demikian yang bisa sampaikan, selamat siang. Ya, tepat di depan saya lagi terjadi pengantrian kendaraan mobil cukup panjang, mobil dan motor. Depan ada ekskavator yang lagi mengeruk material-material tanah, campur batu dan lumpur. Informasi tadi pagi, jalan lintas ini belum bisa dilewati kecuali kendaraan motor atau R2. Sekarang untuk mobil sudah bisa lewat, tapi harus bergantian dari sektor berlawanan. Depannya tadi ada teman kerja senior. Masih rapat kembali ya. Di depan saya ini adalah tikungan sempit karena di sisi kanan adalah jurang yang dalamnya kurang lebih ada 40 meter ke bawah, makanya perlu berhati-hati. Kebetulan di depan arah berlawanan ada mobil truk Fuso. Dia mengalah sebentar, kembali ke belakang. Masih belum bisa lewat. Ya, lanjut kembali perjalanan. Masih proses antri dan berhati-hati karena arah berlawanan juga ada mobil yang akan menuju arah Padang Cermin. Tikungannya sangat tajam, kecil. Dulu pernah longsor di tebing arah ke jurang. Jadi tumpukan pasir lumpur yang cukup banyak. Melintasi tikungan sempit, masih maju ke depan. Kita belum tahu apakah di bagian turunan, jalan turunan di bawah terjadi longsor. Kita lihat misalnya mobil PLN lagi membawa tiang-tiang PLN yang tadi terkena longsor, ambruk, patah. Dan ketiganya sangat dahsyat untuk kegiatan latihan. Kita sebentar lagi turun di bagian sektor bawah di jalan landai. Rupanya masih di depan saya masih ada juga bagian tebing yang longsor. Ya, ini tadi mengakibatkan terputusnya jalur transportasi dari arah berlawanan.
Memang daerah sini rawan sekali longsor setiap tahun, terutama mendekati musim penghujan atau hujan lebat pasti ada beberapa bagian tepinya longsor. Ya, kita sudah sampai turunan di bagian bawah, ini adalah jalan datar. Demikian yang bisa saya sampaikan buat rekan-rekan. Selamat siang.